Iya. Ada 3 apa, Dang? Jangan dang. Lebih tambaran, Dang. Iya, iya. Nggak. Nggak, Pepe mau aneh ngertiin nggak? Aneh ngerti. Boleh, boleh. Boleh. Ano tau mamasanya ada, Dang? Nang apa body? Poco-poco. Oke, deh. Coba aku nak masuk sekarang. Coba sama bikin, Dang. Dang. Ini pakai Dang semua ya? Dandang itu kan masuk, Pepe. Iya, Dang. Ngerti gue, Neng. Ngerti nggak? Apa, Kang? Ngerti nggak? Ngerti, Neng. Nah, Nang kene, Nang Iki. Kang, itu siapa? Siapa ya? Kang Pepi. Saya. Sep baru ya? Sep. Asep, Sep Asep. Kang, jangan senyum, Kang. Saya diperbantukan, Tante. Kamu mau curi resep baru saya? Oh, enggak, saya tidak mencuri. Saya security ya. Waduh, jangan. Saya hanya... Oh, hari ini mau datang, Tante mau belajar. Loh, Kang Pepi mau di sini? Wah, Om. Saya tadi lewat belakang, langsung naluri saya pengen langsung masak. Karena kan kita kebiasaan langsung ke tempat masaknya ya, Neng ya. Iya, Kang. Ini siapa? Iyo, Dang. Oh. Maaf, saya nggak tahu ya. Saya juga lancang ya, Neng ya. Iya, emang. Langsung ke dapur. Sih. Aduh, mohon maaf ya. Kalau gitu silakan lanjut masak lagi. Mari kita langsung ke depan, Kang. Makan. Atau ke depan. Waduh, ya. Ayo. Ayo, bohong. Masak. Nggak ada perlawanan. Iya. Langsung, waduh ya, ayo. Terima kasih, Dang. Sebelumnya terima kasih nih Mas. Iya. Mbak, mohon maaf atas kelancangan kita langsung masuk dapur. Gak apa-apa, karena tadi kan gak kenal. Iya, langsung kenalan kita. Langsung pada pokok permasalahan, Neng. Gak masalah, Kang. Ini kenikmatan, Kang. Iya, ini tersedia khas dari? Manado. Kenapa jadi belok ke Manado? Iya. Tema masakannya. Kenapa masakan iya. Manado? Awalnya adalah kesukaan saya dan teman-teman kita akan masakan khas Sulawesi Utara, khususnya ikan-ikan bakarnya gitu. Jadi kemudian terbitlah ide untuk mendirikan rumah makan bunga pepaya ini. Oh gitu. Mau mana dulu Neng, jadi bingung. Oh ikan dulu. Ikan. Yang utamanya. Ini judulnya apa ikannya nih? Baronang Makarica. Satu dulu Kang, ini sambal apa ini? Ini sambal? Dabu-dabu merah. Rasanya segar. Ini yang bikin merahnya itu emang dia pakai tomat merah ya? Iya. Tomat merah, bawang merah, cabe. Pakai jeruk ya? Iya. Jeruk apa? Jeruk Bali. Jeruk limau, Kang. Iya, jeruk limau. Terus kalau yang ini sambal dabu-dabu hijau. Yeah. Jadi sebetulnya bahan dasarnya sama, cuman beda dari tomat aja. Kalau ini sambal? Rica ya. Sambal rica. Karena kebetulan saya doyan sambal banget. Jadi nyoba sambalnya begini. Kang baik banget Kang, pedes awas. Rica-rica terkenal pedes banget loh Kang. Ini kuat banget Neng. Pedes banget. Yang pasti bawang putih, bawang merah, sambal, cabe. Ada apa lagi, Mbak? Bawang putih. Iya, terus ada cabe, terus ditumis. Ditumis ada Pak RT. Sampai itu lucu banget kan itu. Ini, tadi mau dibahas tuh yang ini. Ikan perahu ya? Ini ikan apa nih, Mas? Ikan kudu. Kudu-kudu. Kalau kudu dalam bahasa Sundanya itu kudu itu berarti harus. Jadi harus dimakan, Kan? Berarti kudu-kudu. Kudu-kudu dua kali berarti harus dimakan. Ini emang di ini ya digoreng tepung dulu ya. Si dagingnya tuh gurih tapi tidak terlalu lembek, kayak sedikit ngelawan ya Neng ya. Ada teksturnya ya Mas ya. Dan ini emang bentuk ikannya seperti ini ya. Iya. Kayak perahu ya Mas. Oh emang dari dalam dibuka gitu ya Mbak ya. Dibongkar, dikeluarin dagingnya terus dipakai tepung. Sekarang cocol ini Neng.
manis, yang pasti pedes, ada asamnya juga. Cocol ini waduh, luar biasa. Ini punggungnya sejati. Nuansa Manado-nya kental sekali. Kental sekali, dan kebetulan di dapurnya juga emang semuanya diimport dari Manado untuk menghasilkan rasa saya yang benar otentik rasa masakan Manado. Nah, ini saya mau tanya. Depan Kampepi ya? Mm-mm. Itu sayur apa sih? Ini apa ini, Mas? Oh, sambiki. Sambiki. Bilang sambiki. Sambiki. Neng, jujur Pepe baru pertama kali ini makan sambiki ya? Sambiki dibikin seperti ini. Coba, Neng. Kang, gimana kan rasanya, Kang? Gurih-gurih apa gitu. Campur dari... Ah, coba Neng, kamu harus coba Neng. Mana sendok kamu? Tapi ini mau ngasihin dulu nih, lihat nih, spesial nih buat Kang Pepe. Kang, berat, Kang. Kok bisa begini ya? Ini es kacang merahnya asli juga dari kacangnya ya? Kacang merahnya asli dari Sulawesi juga? Kacang merah. Kacang merah dari Cirebon. Kita foto yuk. Yuk. Neng. Hitungan ketiga, lihat kamera yang merah, kita teriak Brandebon gitu ya. Oke, 1, 2, 3, Brandebon! Ini ada nih, satu lagi, dessert khas Manado. Banyak bener. Kelaper tart. Kelaper tart ya? Saya coba boleh? Boleh, silahkan. Favoritnya orang-orang juga. Cus! Oh, ini kelapa ya? Iya. Bahan dasarnya ya. Bener kan, Kan? Penutupan dari semua ini yang sempurna, nih. Perfect dessert.